Assalamualaikum dan hai, saya Amy. Mari kita lihat apa yang berlaku sepanjang 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan Motorola kini hadir dengan telefon pintar boleh lipat terbaru dinamakan Motorola Razr 5G. Ia menggunakan chip Snapdragon 765G, membawakan skrin luar 2.7 inci G-OLED dan skrin utama boleh lipat 6.2 inci P-OLED serta kamera utama 48 megapiksel. Setakat ini, ia diperkenalkan untuk pasaran Eropah sahaja. Seterusnya, Vivo memperlihatkan rekaan Vivo Watch. Jam pintar ini dijangka menggunakan skrin bentuk bulat yang juga hadir dalam dua saiz iaitu 42mm dan juga 46mm. Peranti ini dijadualkan akan dilancarkan pada 22 September kelak. Apple pula telah memperlihatkan pelitup muka untuk kegunaan kaki tangan barisan hadapan yang dikenali sebagai Apple Face Mask. Namun, pelitup ini tidak akan diperkenalkan kepada umum buat masa ini. Facebook telah mengumumkan ciri terbaru yang dinamakan Facebook Campus. Ia merupakan ciri rangkaian sosial yang memfokuskan komunikasi dalam kampus di kalangan para pelajar. Buat masa ini, ia hanya ditawarkan di Amerika Syarikat terlebih dahulu. Akhir sekali, DeepHub Prime kini diperkenalkan sebagai portal setempat untuk menghubungkan pengatur cara dan pembangun industri. Buat masa ini, portal ini masih lagi dalam peringkat pembangunan sahaja. Jadi itu sahaja berita menarik yang berlaku sepanjang 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berjumpa lagi kita di Amaz 24 yang seterusnya.